Hashtag saran bagi penumpang Indonesia yang di luar negeri mau ke Indonesia. Simak. Baik, untuk sarannya bagi para penumpang yang ingin pulang ke Indonesia, jika Bandara Juanda Surabaya belum buka, ya, turun di Jakarta gak ada masalah. Ya, jika Anda mau pulang mendesak kontrak habis atau apa untuk TKI yang kontrak kerjanya habis, yang apa dan apa yang ingin pulang sebelum Bandara Juanda buka, turun di Jakarta gak ada masalah. Yang penting ikuti prosedur dari pemerintah, insya Allah aman. Jika selesai di Jakarta selesai, menjalani karantina selesai, baru Anda pulang ke Surabaya. Jika Anda ingin turun ke Surabaya, itu nanti masuk penerbangan domestik. Jadi dari luar negeri ke Jakarta, nanti di Jakarta diproses, selesai semuanya, baru Anda dari Jakarta ke Surabaya kalau ingin naik pesawat. Dan di Surabaya nanti tidak ada karantina, jika Anda selesai di karantina di Jakarta. Jika Anda mendesak ingin pulang, kontrak kerja habis, terus juga ada urgent pulang, silakan pulang, gak ada masalah. Daripada nunggu Bandara Juanda Surabaya yang masih belum buka, kalau ingin cepat-cepat pulang, turun di Jakarta, gak ada masalah. Ya, tuh satu. Terus yang kedua, untuk saran dari para penumpang yang luar negeri menuju ke Indonesia, pastikan Anda menyiapkan dulu dokumen-dokumen lengkapnya sebelum pulang ke Indonesia, biar nanti di bandara keberangkatan maupun kedatangan tidak ada masalah. Terus yang ketiga, pastikan sebelum beli tiket Anda harus tahu betul persyaratannya apa aja. Dari pihak pasport, imigrasi, dan lain-lain, itu Anda harus tahu dulu sebelum ngambil tiket atau beli tiket. Dan pastikan tiket itu, jika Anda sudah beli, Anda sudah tahu betul gimana caranya, misalkan nanti kalau gagal, cancel, reschedule, atau apa, Anda harus tahu dulu sebelum membeli tiket. Ya, terus yang terakhir prokes yang ketat. Ya, jika ingin terbang ke Indonesia, pastikan keadaan tubuh Anda, kondisi kesehatan Anda sehat walafiat, nggak ada keluhan, nggak ada apapun. Takutnya nanti kalau di bandara keberangkatan atau di negara asal Anda itu Anda mengalami gejala atau apa, nanti di kedatangan nanti Anda kena apa-apa. Jadi saran saya, kalau mau pulang ke Indonesia, pastikan Anda fit, sehat, segar, bugar, ya, biar nanti di kedatangan Indonesia maupun keberangkatan tidak ada permasalahan apapun dari pihak kesehatannya, ya. Baik, itu tadi untuk saran bagi penumpang dari luar negeri yang menuju ke Indonesia. Mudah-mudahan Bandara Internasional Juanda Surabaya segera dibuka. Jika fix sudah dibuka, tanggal, bulan, tahunnya, saya akan segera sampaikan langsung ke channel YouTube ini agar Anda mempersiapkan untuk pulang ke Surabaya, Bandara Internasional Juanda Surabaya. Baik, itu tadi info singkat yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat dan juga amanah. Jangan di skip iklannya, biar saya semangat, dan selalu nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info dari saya. Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum, ya, dan di share video ini jika bermanfaat. Saya Bagus, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.